Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dalam salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bupati Buleleng, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Bapak Insinyur Nyoman Genep. Yang kami hormati Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Dr. Anas I. Ketut Sueca MSI. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Rektor Panji Sakti, Bapak Dr. Dr. I. Gede Madya Matra MSI. Mohon maaf Bapak, ini takut salah. Oh enggak, kebiasaan di Jawa Barat. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Yang kami hormati, ini namanya unik. Hahaha, tiga hak. Kalau saya hahaha, Heri Hendrayana Haris, yang biasa akan dipanggil Duta Baca itu Golano. Mohon berdiri, Pak Golano. Nah, ini Duta Baca Berdiga 2001-2005, mulai tahun kemarin kita daulat beliau jadi duta baca. Jadi sampai sekarang sudah ada 4 duta baca, mulai dari Tato Yahya, kemudian juga Arminoya, Arjwa, dan Ibu Lagong yang terus melaksanakan tugas safari. Mulai beliau didaulat jadi duta baca, sudah di Jawa, sudah pulang, sekarang masuk ke Bali, kemudian NTB dan NTT sampai aku. Setelah itu beliau akan ke tempat lainnya, Sumatera, lanjut ke Maluku, Papua, dan Sulawesi. Mohon doa agar beliau tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Yang kami hormati Bapak Daniel Mahendra, Pak Daniel ada? Pak Daniel Pegiat Literasi. Mohon Pak Daniel adalah sumber kita juga. Terima kasih Pak Daniel. Yang kami hormati Bapak Ibu Tu Mardika, beliau adalah moderator. Waktu itu sudah al. Berdiri Pak. Berdiri. Yang kami hormati dan kami banggakan para peserta yang hadir pagi hari ini, peserta talk show dan juga penulisan, ya, kepenulisan dengan tema membaca itu hebat dan menulis, membaca itu sehat, menulis itu hebat, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh para narasumber.